Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi dalam kisah sirah para nabi. Kali ini saya akan membawakan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah putra Ish bin Ishaq bin Ibrahim. Ish merupakan penternak kaya raya di wilayah Syam. Ketika ayahnya wafat, seluruh kekayaannya diwariskan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub memiliki 3 orang istri. Salah satu istrinya bernama Siti Rahma, putri dari Afraim, putra Nabi Yusuf. Beliau berdakwah dan wafat di wilayah Batsinia. Nabi Ayub diutus Allah untuk berdakwah kepada penduduk Hauran dan Tih di wilayah tempat kelahirannya. Nabi Ayub dikenali sebagai orang yang pandai, sopan, bijaksana, dermawan dan suka menolong orang. Selain itu, Nabi Ayub juga banyak membangunkan prasarana dan tempat ibadah untuk para musafir. Nabi Ayub dikenali kerana memiliki kepribadian yang menawan, pandai bersyukur dan sentiasa menghiasi lisannya dengan zikir. Dia tidak pernah meninggalkan perintah Allah. Hal ini telah membuatkan iblis iri hati. Ia ingin menggoda Nabi Ayub agar terjerumus ke dalam dosa. Iblis segera menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta izin untuk menguji kesabaran dan ketaatan Nabi Ayub. Allah pun mengabulkan permintaan iblis. Lalu iblis mulai membuat rencana untuk menjatuhkan Nabi Ayub. Berbagai cara telah disusun dengan berbagai risikonya. Iblis dan kelompoknya mula melancarkan aksi pertamanya. Dalam waktu singkat, semua hewan ternakan Nabi Ayub mati ditimpa penyakit yang aneh. Rumahnya tiba-tiba saja hangus terbakar. Nabi Ayub tidak lagi mampu memberikan gaji kepada para pekerjanya. Dia terpaksa tidak lagi mengupah para pekerjanya. Nabi Ayub dan keluarganya benar-benar menjadi miskin. Saat Nabi Ayub sedang solat, datanglah iblis menghasutnya. "Hai Ayub, sesungguhnya Allah telah menghanguskan kekayaanmu hingga kamu miskin. Buat apa lagi kamu banyak beribadah jika kamu sudah menjadi miskin?" Nabi Ayub berkata, "Sesungguhnya apa yang kumiliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menghendaki untuk mengambilnya, aku tetap akan bersyukur. Bukankah aku telah lama diberi nikmat yang banyak oleh Allah?" Kemudian Nabi Ayub dan keluarganya tetap menjalankan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah. Iblis dan kelompoknya menyusun rencana selanjutnya untuk menggoyahkan iman yang dimiliki Nabi Ayub dan keluarganya. Ketika anak-anak Nabi Ayub sedang berkumpul di salah satu rumahnya, iblis menghancurkan bangunan tersebut dan membunuh semua anak-anak Nabi Ayub. Tentu saja hal ini membuatkan Nabi Ayub dan istrinya sangat bersedih. Kembali iblis mendatangi Nabi Ayub dan berkata, "Hai Ayub, Allah telah mengambil semua anak-anakmu. Untuk apa lagi kamu beribadah kepadanya?"
Akan tetapi, Nabi Ayub tetap bersabar dan berkata, "Sesungguhnya anak-anakku milik Allah. Jika Allah mengkehendaki mereka, itu adalah haknya. Aku tetap bersabar dan bersyukur kepadanya." Iblis kembali menemui kegagalan. Ia semakin kesal, namun belum berputus asa untuk menggoda Nabi Ayub dan istrinya. Suatu hari, Nabi Ayub sedang beribadah. Iblis meniup hidung dan mulut Nabi Ayub yang menyebabkannya terkena penyakit kulit. Penyakit kulit itu telah merebak ke seluruh tubuh Nabi Ayub. Tubuhnya dipenuhi dengan bintik darah, nanah dan banyak ulat. Semakin hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah. Nabi Ayub akhirnya hanya mampu berbaring dan melaksanakan kegiatannya di atas tempat tidur. Semua keperluannya dipenuhi oleh istrinya yang setia. Pada awalnya masyarakat bersimpati dengan derita yang dialami Nabi Ayub. Namun kerana penyakit Nabi Ayub semakin parah, mereka mula menjauhi dan menguncikan diri mereka dari Nabi Ayub dan istrinya. Hanya istrinya, yaitu Siti Rahmah, yang sentiasa mendampingi Nabi Ayub dalam suka dan duka. Pada suatu hari, para wanita datang dengan penuh kemarahan. Mereka meminta Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan lingkungan mereka. Mereka khawatir penyakit yang diderita Nabi Ayub akan menular dan menjangkiti mereka. Dengan penuh kesedihan, Siti Rahmah mengendong Nabi Ayub untuk meninggalkan tempat tersebut. Sebenarnya, Nabi Ayub sempat memberikan kebebasan kepada Siti Rahmah jika dia ingin meninggalkannya. Akan tetapi, Siti Rahmah memilih tetap setia kepada Nabi Ayub. Untuk meneruskan hidup dengan Nabi Ayub, Siti Rahmah rela menjual perhiasannya. Ketika perhiasannya habis, dia rela bekerja untuk memenuhi keperluan hidupnya bersama Nabi Ayub. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub bertambah parah. Siti Rahmah tidak tahan menyaksikan suaminya sangat menderita. Ia lalu berkata, "Wahai suamiku, mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu? Aku tidak sanggup melihatmu dalam keadaan yang seperti ini." Nabi Ayub menolak sambil berkata, "Wahai istriku, aku malu kepada Allah untuk meminta kesembuhan. Sedangkan Allah telah melimpahkan kesihatan yang lebih lama dari sakitku ini." Nabi Ayub pun kemudian tetap beribadah kepada Allah meskipun dalam keadaannya yang sangat parah. Iblis semakin geram dengan kesabaran Nabi Ayub. Dengan tipu muslihatnya, Iblis menggoda Siti Rahmah agar meninggalkan Nabi Ayub yang seolah-olah tidak ada harapan lagi. Siti Rahmah sempat berfikir untuk meninggalkan Nabi Ayub saat keluar rumah untuk memenuhi keperluan suaminya. Ketika memanggil istrinya, Nabi Ayub tidak mendengar jawaban dari istrinya tersebut.
Beberapa kali ia mencoba memanggil, namun istrinya tidak ada di rumah. Nabi Ayub pun berfikir bahwa istrinya telah meninggalkannya. Nabi Ayub berjanji bahwa jika istrinya kembali, ia akan mencambuknya hingga 100 kali. Nabi Ayub berdoa kepada Allah untuk memohon kesembuhannya. Allah mengabulkan doanya dan berfirman, "Hentamkanlah kakimu ke tanah." Nabi Ayub menghentamkan kakinya ke tanah. Keluarlah air yang segar dari muka bumi. Nabi Ayub pun kemudian mandi dan minum air tersebut. Tidak berapa lama kemudian, Nabi Ayub merasa sihat kembali. Penyakit kulit yang dideritainya telah sembuh. Bahkan wajahnya telah semakin tampan dan gagah. Tidak berapa lama kemudian, istrinya kembali dan mencoba untuk menemukan suaminya. Alangkah terkejut sang istri, kerana yang berada di rumahnya adalah seorang laki-laki yang tidak dikenalinya. Ia pun bertanya, "Siapakah kamu? Di mana suamiku?" Nabi Ayub kemudian menjawab, "Akulah suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku." Siti Rahmah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Akan tetapi, ia bahagia dengan keadaan suaminya yang sekarang. Ia pun kemudian berlari dan menjatuhkan diri di hadapan suaminya untuk meminta maaf. Ia merasa bersalah kerana sempat berniat untuk meninggalkan suaminya. Nabi Ayub memaafkan kesalahan istrinya kerana telah berjanji untuk mencambuk istrinya yang telah kembali. Ia pun memberitahu perihal tersebut kepada istrinya. Siti Rahmah ternyata tidak keberatan untuk menerima hukuman tersebut. Sebelum Nabi Ayub menghukum istrinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Nabi Ayub untuk mencambuk istrinya dengan 100 helaian rumput. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan imbalan terhadap sikap sabar dan tabah Nabi Ayub dalam menghadapi ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengembalikan kekayaan Nabi Ayub. Meski telah menjadi kaya kembali, Nabi Ayub tetap baik hati dan tetap suka menolong. Selain mengembalikan hartanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan anak kepada Nabi Ayub, sejumlah anaknya yang pernah tertimpa musibah dahulu. Nabi Ayub dan istrinya kemudian hidup bahagia dan bersyukur kerana dapat melalui ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terus melanjutkan dakwah dan menyebarkan ajaran Allah, mengeratkan persaudaraan dan mengajak manusia untuk kembali dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada anda yang budiman, sekiranya video ini bermanfaat, dimohon untuk di-subscribe, di-like, di-komen dan di-share. Juga dimohon untuk diaktifkan butang loncengnya agar anda dapat video-video terbaru dari saya.
Sekian. Wassalam.